wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu api, dan salam sedar. Oke, kembali lagi di CBA Sabdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Bas Mualifata. Bas Mualifata ini di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pesanannya yaitu Meroder OD38. Polisensi kawan, seperti ini barangnya, mantap sekali. Oke, sebelum kita review senapannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, kita mulai dari papernya dulu. Papernya ini menggunakan paper klasik, bahannya dari kayu mangga. Dan di sini sudah terdapat setelan pipi kawan. Safety trigger atau pengaman picu sudah ada di bagian picunya di sini. Dan di sini sudah terdapat cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya untuk mengencil kalau tidak jadi menembak. Karena ini cancel kongkangnya belum dipasang, ntar dipasang kawan. Manometer sudah ada di bagian kiri. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Selan power sudah ada di bagian belakang tabung. Kalau mau crash tinggal putar saat jam-jam. Kalau mau irit tinggal putar berlawanan searah jam-jam. Dan chambernya ini menggunakan chamber tumpuk full chance kawan. Dudukan telenya ini menggunakan rail, jadi apa teleskopnya agak gampang rubah. Meroder full chance seperti ini kawan. Sarar baunya ini menggunakan karet mentah. Tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever seperti ini. Dan di sini sudah terpasang magazine isi 14 crown dan juga bisa dipasangin single shoot. Larasnya ini menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Dan di ujung laras ini sudah terdapat thread. Thread ini fungsinya untuk memasang peredam. Tempat pengisian angin di bagian depan tabung menggunakan mini coupler thread. Dan di sini sudah dilengkapi dengan dua cincin. Dua cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Tabungnya menggunakan tabung OD38. OD itu out diameter luar. Tabung dural kawan. Oke, langsung kembali ke jarak atas kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar jari kelingking orang dewasa. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali. Oke, dua kali. Oke, tiga kali. Oke, empat kali. Oke, lima kali. Enam kali. Oke, sudah cukup. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali. Senapan ini cuma dibanderol harga Rp2.900.000 kalau tidak pakai teleskop, tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam sedar.